Kembali lagi dengan saya, guys. Melanjutkan dari review yang pantai tadi buat mainan anak-anak. Anehnya, guys, di sini dan menariknya bahwa di pantai kecil ini tuh banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong bersama-sama dalam satu lingkup itu mencari ikan dengan jala. Coba kita lihat. Nah, ini adalah masyarakat di Ketileng yang berbondong-bondong di satu lingkup ini, dia menggunakan jala untuk mencari ikan, guys. Nah, ini tidak ada di pantai lain, guys, hanya pantai ini. Nah, di sini ada pembatas, di mana pembatas ini adalah salah satu tempat untuk mendeteksi apakah ini berbahaya atau tidak saat nanti ombak datang yang sangat besar. Oke, kita review kembali di pertemuan yang datang. Selamat jalan, selamat berwisata dengan Wisata Kreatif Erik Teguh Prakoso. Selamat Santoso. Jos. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, pecinta kreasi untuk berekreasi dengan Teguh Prakoso. Kita hari ini akan mereview pantai yang ada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Pantai Keteling Ria. Pantai yang luar biasa dengan keindahan alam. Dan ini satu-satunya pantai yang dimana bisa buat bermain anak-anak. Coba kita lihat anak-anak itu ya, bisa itu ya. Dengan ombak yang kecil, kemudian tidak terlalu besar, dan ini pas, guys, untuk kita berwisata dengan keluarga di sini. Jangan lupa, Pantai Ketileng adalah menjadi pantai yang paling dominan untuk kita datangi, guys. Yuk, kita rame-rame ke Jawa Timur, ke Pantai Ketileng Pacitan. Pantai yang luar biasa atas keindahan alamnya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Teguh Prakoso, di Wisata Kreasi, Kreatif, dan Inovatif dengan Slamet Budiono.